Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan opsi pengembang di HP Infinihot 30i. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mematikan opsi pengembang di HP Infinihot 30i, langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke pengaturan. Selanjutnya di pengaturan, silahkan teman-teman scroll hingga bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah sini ada yang namanya sistem. Silahkan teman-teman ketuk dan masuk ke sistem. Kemudian di sistem ini, di pilihan paling bawah sendiri, ini ada yang namanya opsi pengembang. Untuk mematikannya, kita ketuk opsi pengembang. Selanjutnya, di sini ada pilihan gunakan opsi developer. Untuk saat ini, status dari gunakan opsi developer ini adalah aktif, sehingga opsi pengembang di HP Infinihot 30i saya, dia ditampilkan di sistem. Untuk mematikannya atau menghilangkannya, kita tinggal matikan saja tombol yang ini. Kita ketuk. Setelah itu, kita bisa kembali. Seperti ini, kita ketuk kembali, maka opsi pengembang akan dihilangkan dari menu sistem. Nah, oke teman-teman, demikian tutorial cara menghilangkan atau mematikan opsi pengembang di HP Infinihot 30i. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.